Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazi intan surullah yang surkum wa sabit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin fitnah wa innata fitnata ummati a'mal. Setiap umat mempunyai ujian masing-masing. Dan sesungguhnya kata Nabi Muhammad dalam sabdanya, ujian buat umatku adalah a'mal. Apa itu a'mal? Itu harta. Banyak sekarang orang tergelincir dengan harta. Oke. Dimanapun anda kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Waras badannya, amin. Waras otaknya dan juga waras duitnya. Di pagi hari ini Abah Rian live ya. Jangan lupa tap-tap layarnya, kontribusi kalian, tebarkan mawar-mawarnya, kopi-kopinya biar Abah Rian bersemangat. Terima kasih yang sudah bergabung. Yang tidak bisa saya sebutin satu persatu namanya yang sudah bergabung dengan Abah Rian, itu pun tidak mengurangi rasa takzim saya, hormat saya kepada kalian semua. Tetap bersemangat, salam waras dan merdeka. Oke, langsung saja tadi ya yang sudah menyapa Abah Rian. Abah Rian lagi live di luar ya. Dari Rasti, ya, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anda bertanya, insya Allah saya akan menjawab, Rasti. Oke ya. Yang belum follow Abah dulu. Yalah. Udah follow kagak, tap-tap layar kagak, koin-koin kagak. Senang kalian semua ya. Ayo tap-tap layarnya. Mawar-mawar merah, jangan takut miskin. Apa yang kalian berikan insya Allah orang lain akan merasakan. Tidak Abah makan sendiri, oke? Bagaimana menurut Abah, apakah Rama dan Siti akan dipertemukan dan akan berjodoh Abah? Oke, jangan gampang mengucapkan jodoh. Ending, akhir perjalanan jodoh adalah kematian. Ada si Fulan A, contoh, menikah sama B, mempunyai anak 2, mempunyai anak 3, dia bercerai. Apakah itu disebut jodoh? Perjalanan jodoh, akhir perjalanan adalah kematian ya. Ya, sebelum Abah menjawab, Abah akan iringi dengan edukasi, yaitu pengetahuan buat kalian semua. Jadi A menikah sama B, B ini meninggal atau mati, dia tidak akan menikah lagi, itu disebut jodoh ya. Oke, jadi yang tepatnya adalah Abah revisi ya, Abah ralat pertanyaan Rasti ini buat kalian semua. Bagaimana menurut Abah, apakah Rama dan Siti akan dipertemukan dan akan ke arah kepelaminan atau menikah? Nah, itu yang tepat ya, gitu. Oke. Berdasarkan energi kamu, Ras, dan energi orang yang kamu tanyakan, di sini muncul angka 6,5. Yang pertama-tama dan utama Abah doakan kamu akan mencapai kepelaminan bersama si Siti. Oke, ya. Rama dan Siti ya, oke, ya. Yang kamu maksud di sini adalah Rama dan Siti ya. Di sini akan 6,5. Insya Allah akan mencapai kepelaminan, oke, ya. Oke, jangan lupa tap-tap layarnya, follow yang lainnya. Gitu. Sekarang Dek Siti, jangan lupa tap mana mawar-mawarnya. Kopi-kopinya buat Abah Rian ya. Perasaan Epson ke Citra, mantan ya. Ini mantan ya, berarti ya. Yang belum follow Abah dulu. Yalah. Udah follow kagak, tap-tap layar kagak, koin-koin kagak. Senang kalian semua ya. Ayo tap-tap layarnya. Mawar-mawar merah, jangan takut miskin. Apa yang kalian berikan insya Allah orang lain akan merasakan. Oke, terima kasih Yazidayak. Sekarang kita langsung aja ke Bibi Renata. Assalamualaikum Abah, waalaikumsalam Bibi Renata. Oke, terima kasih mawar-mawarnya. Jangan banyak kirim yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah orang lain pun akan merasakannya ketika kalian berikan. Tidak Abah makan sendiri. Baby Renata, assalamualaikum Abah, waalaikumsalam. Sekarang Juli Sida Putar, masal ya. Horas Bah, gak ada Gabah. Beras pun jadi, gak ada beras Gabah pun jadi. Oke, sedikit kita lelucon, mohon maaf. Bang, apa masih sayang X-Win sama aku? Oke, berdasarkan energimu pada hari ini dan energi orang yang kamu maksud, besok bisa aja berubah atas kehendak Allah. Nah, ini berdasarkan energi pada hari ini. Oke, apakah masih sayang? Sayang ada tahap asmar keempat, tahap asmar terakhir. Ya, di sini yang Abah lihat turun dari sayang menjadi tahap asmar ketiga, yaitu cinta. Apakah masih sayang? Tidak. Kalau cinta, ya.
Sekarang Widya Minis. Ki Widya, kapan ketemu jodoh Widya? Oke. Apa doakan akan segera kamu mencapai asmara yang kamu inginkan, yaitu mencapai kepelaminan, ya kan? Jauh terasa dekat, dekat terasa jauh. Oke, lanjut sekarang. Horas tulang, Horas juga. Masya Allah. Horas juga inang. Oke, tulang, tulang itu paman ya. Oke, terima kasih ya. Paman, jangan panggil aku anak kecil, panggil aku Abarian. Oke, terima kasih. Mawar-mawarnya harumkan live Abarian ini dengan mawar-mawar kalian. Iya, dan kopi-kopi. Oke, sekarang rumah pengantin Vivin, Keisa. Bagaimana perasaan Jabel ke Vivin? Apakah dia akan meninggalkan Vivin? Oke, berdasarkan energimu pada hari ini, energi orang yang kamu maksud untuk meninggalkan itu berat. Dia karena masih ada kaitannya di tahap asmara kedua, yaitu suka, masih demen. Iya. Untuk meninggalkan untuk saat ini yang Abel lihat tidak. Besok bisa aja berubah atas kehendak Tuhan. Dan juga bisa berubah juga atas kehendak doamu. Apa yang kamu doakan kepada yang Maha Kuasa itu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, Kiki Wulandari Haji Muhammad Faisal, gimana ke depannya, Bah? Yang pertama dan utama Abah doakan kedepannya akan lebih baik dari ini. Yang terutama dan utama jamplit sedekah, 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 ibadah, ibadah, ibadah. Ya itu ya. Oke, lanjut. Widya Manis, amin, amin juga. Julia Sida Butar, oke, Julia, oh, Julia apa nih? Oke ya. Salam buat tulang-tulangmu yang di sana ya. Abang lagi nggak punya mawar, oke, nggak apa abang lagi nggak punya mawar nggak apa-apa. Kamu nggak punya mawar, kamu nemenin abang juga abang udah girang banget. Jangan lupa tap-tap layarnya. Nih tap-tap layarnya, love, 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 love. AA Asep, cek Kodam, Bayu Andrian, oh Masya Allah. Pagi-pagi lo nanyain Kodam lo. Oke, Asep ya, berdasarkan energimu pada hari ini. Kodam berasal dari bahasa Kodim, itu dari bahasa Arab. Yang artinya adalah jin pembantu. Tapi kalau diumumkan, Kodam itu artinya adalah jin yang berada di sekitar kita. Ada jin yang berdasarkan amalan dan ada jin dari Kodam leluhur. Namanya Kodam, namanya jin kadang ada, kadang tidak. Oke, sebelum Abah jawab, Abah akan terangkan mengenai edukasi mengenai Kodam itu tadi ya. Oke, Asep, berdasarkan energimu pada hari ini, besok bisa aja berubah ya. Oke, ya, kamu ada di sebelakang kananmu Kodam leluhur, yaitu kakek-kakek dari silsilah bapakmu. Oke ya, cukup. Jangan lupa tap-tap layarnya, ayo dong. Nggak dikasih kopi nih Abah. Udah lama loh Abah nge-live ya. Gitu, ayo mainkan dong layar-layarnya. Oke, tap-tap layarnya. Oke, asap tadi Abah jawab ya. Gimana tadi Erwinnya, apa nggak ada lagi dikit sayangnya disisain buat aku? Jadi mengenai Erwin, kamu harus ada rada gregetan dong, rada agresif. Yang jelas si Erwin itu butuh perhatianmu dan kamu mulai-mulainya diperhatiin. Ya oke, gitu aja cukup ya. Tadi udah Abah jawab mana Kodam. Sekarang Mama, Mbak, pacar saya Junaidi, kenapa ngilang? Blokirku gitu. Coba introspeksi diri. Gitu. Ya ini